Halo Venusian, selamat datang dalam segmen kuis spesial Ramadan. Kali ini kita bakal mengetahui nih, seberapa jauh sih pengetahuan atau seberapa luas pengetahuan dari Venusian tentang Lebaran atau bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Sebelumnya kita panggil dulu kali ya talent-talent kita hari ini, boleh bergabung? Cia, pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Nah, biar makin kenal, kita kenalan dulu ya. Dari yang paling ujung sini deh, sebutin nama Venusian berapa sama satu fun fact tentang kalian. Nama saya Muhammad Yafira Jabil, saya Venusian B24. Fun fact tentang saya sih, saya suka sama ayam opor. Oke, opor ya. Itu tuh ntar ada di Lebaran juga nih. Selanjutnya nih yang cantik nih. Halo semuanya, kenalin aku Tanaya Yudita Nexi, aku B25. Fun fact tentang aku bisa sendawa kapan aja. Gimana tuh, boleh sendawa? Oke, tim selanjutnya dari sini dulu boleh, yang cowok nih. Oh, gue Venusian 24 ya, fun fact tentang gue ngantukan sih. Hai, nama gue Florencia Angelina, gue B24. Fun fact tentang gue suka banget sih makan jajan-jajan gitu. Oke, jajan apa tuh? Apa aja sih yang ada di depan mata? Oke, jadi guys kita santai aja di sini, nggak usah tegang-tegang. Karena kalian Venusian sejati bukan? Yeah. Nah, kita akan ngetes nih ya wawasan kalian tentang bulan suci Ramadan ini. Okay. Percaya diri, tingkat percaya dirinya berapa nih? Kalau boleh tahu? Dari 1 sampai 10. Waduh. Berapa? 4 kayaknya ya. Waduh. 4 serius. Nggak pede banget tuh. Kalau yang ini? 7 lah. Oke. Okay. Kita lihat ya siapa pemenangnya ya. Sebelumnya itu ada beberapa peraturan dalam permainan ini. Yang pertama, kedua tim harus menentukan nama tim. Nah, boleh tuh dipikirin dulu nama timnya apa tuh? Udah kepikir? Udah. Dari tim sebelah kanan dulu. Tim Lion ya. Tim Lion. Oke. Kita tim Ayam. Ayam. Nah, selanjutnya kita akan ada dua ronde nih teman-teman. Yang pertama, ronde pertama setiap tim akan diberi pertanyaan secara bergantian. Jadi, ntar apabila tim Lion nggak bisa jawab, langsung dilempar ke tim Ayam. Paham? Setiap pertanyaan kita kasih waktunya 10 detik. Timekeeper siap? Oke. Nah, nanti di ronde kedua, ini nih yang seru nih. Jadi, ntar akan ada pertanyaan rebutan. Jadi, tim mana yang bisa ngejawab lebih dulu? Oke? Nah, spesial juga karena kita Venusian, jadi kita nggak ada ya artinya nyontek-nyontek kan, nge-cheat juga nggak ada ya. Ntar DO loh. Takut ya, ya udah. Oke, kita mau mulai dari tim Lion dulu apa tim Ayam dulu? Lion. Boleh sih, boleh kan. Ya. Oke, ronde pertama. Kita mulai dengan tim Lion. Yang, okay. yang pertama nih, siap? Siap. Oke. Timekeeper siap? Siap. Oke, 10 detik ya. Oke. Kepanjangan dari THR? Tunjangan Hari Raya. Oke, langsung jawab ya. Bener, bener? Bener gak? Bener. Selanjutnya tim Ayam nih, udah siap belum nih? Siap. Siap belum nih? Siap. Okay. Udah siap? Sebutkan 5 menu makanan yang ada saat Lebaran. Rendang, ketupat, opor, berarti kayak kentang balado sama es buah. Oh ya, dihitung ya, udah ya. Lebaran identik dengan THR. Ya THR. Itu benar, tapi ada lagi yang lebih identik lagi. Ketupat. Suci. Kurang tepat. Ketupat. Next, habis ya waktunya ya. Selanjutnya tim Lion nih, sama pertanyaannya. Lebaran identik dengan baju baru. Salah, kurang tepat, kurang Salat tepat. Id. Kurang tepat. Mudik. Kurang tepat. Nah, kayaknya nih pertanyaan agak susah ya, emang ya, tapi clue-nya ya, jadi pertanyaan rebutan ya. Clue-nya bersalam-salaman. Oh, silaturahmi. Sebutin tim, tapi enggak apa-apa deh. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke tim Ayam nih. Tim Lion. Maaf ya teman-teman. Oke.
kapan harus membayar zakat? Sebelum dimulainya sholat Idul Fitri. Bener apa salah? Bener. Tepuk tangan dong. Jago ya tim ayam nih ya. Udah siap tim ayam? Siap. Tim lain tadi, sorry guys. Sholat Idul Fitri dikenal dengan nama sholat? Sholat Id. Bener juga, tepuk tangan lagi dong. Oke, selanjutnya kita masuk ke ronde 2. Oke guys, sekarang kita masuk ke ronde 2. Nah, ini yang menantang nih. Kita bakal adu cepet nih dari antara tim ayam dan juga tim lion. Udah siap? Siap. Siap. Jangan tegang-tegang dong, santai aja. Udah, oke. Jadi ntar seperti yang tadi udah kita bicarain, kalau misalnya mau jawab, angkat tangan dulu sambil ngomong nama timnya. Oke? Aman? Aman? Dites dulu kali ya, boleh. Tim ayam? Ayam, 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 ayam. Tim lion? Oke, udah siap ya ternyata ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 5 kue kering yang ditemukan saat lebaran. Lion. Wah, boleh nih lion. Apa sagu tuh? Keju, nastar. Kue keju. Oh, udah. Kastengel. Waktunya habis. Bukan. Maaf ya tim lion ya. Selanjutnya tim ayam nih. Nastar. Iya. Kastengel, putri salju, sagu keju. Kue kacang. Tahu gak sih? Namanya kue kacang. Boleh gak nih? Boleh deh dihitung. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Kepanjangan dari mudik. Ayo, susah ya nih ya sepertinya ya. Kasih clue-nya kali ya. Ada unsur bahasa Jawanya nih. Apa ya? Dalam bahasa Indonesianya pulang sebentar. Udah nih, clue-nya kebanyakan ya. Bahasa Jawanya pulang sebentar deh. Apa ya? Go home. Ayam. Apa tuh? Mulai Siti. Mulai sitik, mulai dilik. Ya udah dihitung bener ya. Kayaknya ini ngertinya karena bahasa Jawanya ya. Oke. Okay. Ini pertanyaan ultimate nih yang bisa langsung dikasih 3 poin kali ya. Boleh panitia? Boleh. Udah siap? Siap. Nah, ini siap. Bisa ngejar nih tim lain nih. Pertanyaan adalah tahun ini Binus berusia berapa? Ayo lo. Binusnya lo, masa enggak tahu Binus tahun ini umur berapa? Berapa tuh? 66. Salah. Lion. Lion berapa? 72. Salah. 75. Salah. Di Miami? Ayam, 74. Salah. Clue-nya lebih bawah dari itu, guys. Dari bawah dari 66. 71. Iya. Oh, itu di atas ya? Pokok lebih bawahnya lagi. Enggak setua 66. Itu Binus. Benar juga. Ayo, berapa? 44. Hampir. Sedikit lagi. 41. Ayam. Sedikit lagi. 45. Ayam dulu ya. 45. Salah. 42. Benar. Yeay. Jadi, yang menang tim Lion. Teman-teman, segini dulu ya kita main-main seru-seruan tentang kuis spesial Ramadan kali ini sama Binusian. Sebelum kita closing nih, dari setiap tim harus kasih satu pesan buat Binusian tentang bulan Ramadan ini. Dari tim yang menang dulu kali ya. Dari yang menang dulu. Oke, pesan dari tim Lion sih untuk Binusian Lebaran tahun ini adalah tetap selalu bersyukur dan semangat ya. Oke, tetap semangat ya. Selanjutnya dari tim Ayam. Untuk Binusian tahun ini ya, untuk yang bulan puasanya belum full, jangan lupa diganti ya guys.
Oke. Thank you ya teman-teman Binusian untuk pesannya. Untuk Binusian juga pastinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye Binusian. Bye.